Kebakaran kerap terjadi di rumah padat penduduk, maka penting untuk diketahui tindakan yang perlu dilakukan saat terjadi kebakaran. Makanya BBM-nya dimonitor ya, ada timnya.
Terus sumber airnya itu dari mana? Itu dari tanah. Ada tanahnya, Bu. Ada 10 air tanah, air tanah. Oh, air tanah. Pakai pompa dong. Pompa siap ya. Yang dari tandon itu ya Pak? Iya. Dari sini baru dimasukin ke tandon didorong ke pompa, masuk ke luar gitu. Karena nggak didorong sih, karena tinggi. Dorongnya dari kuburan itu. Jadi kalau dari mobil pemadam itu, masih dorongnya dari depan kuburan. Itu yang saya sini di situ. Nah kalau dari sini, ini langsung real dari pompa. Pompa dinyalain, di sini udah tinggal nempel. Sini tinggal nyala. Karena ada tandon air di pompa itu. Pompa, ada air, jadi dihidupin pompa di sana, air sebelah sini. Di sini ini nggak ada air sebenarnya, nggak ada cadangan air ya? Nggak. Sana ini cuma punya air. Kalau tanah ya? Ditekan dari pompa. Jadi kalau misalkan warga ada kebakaran, mereka langsung tinggal langsung buka. Langsung buka. Ada pengoperasiannya, saya yang di 14 15 jadi izin Pak, ini sebenarnya ada sumber mata air yang kita bikin gitu. Iya, jadi sumber ya, namanya 40. Jadi timbangnya hisap dengan mesin dengan 500 volt ampere. Kondisi kita tanam baru dihisap dengan baru didorong. Tandonnya di mana? Di ini kita jadi tanam nih. Action! Kebakaran! Di mana? Sambil menunggu datangnya mobil pemadam. Kebakaran kerap terjadi di rumah padat penduduk, maka penting untuk diketahui tindakan yang perlu dilakukan saat terjadi kebakaran.
Pertama, tetap tenang dan jangan panik. Kebakaran bisa ditaklukkan jika ditangani dengan efektif. Kedua, segera putuskan aliran listrik dari sekring panel pusat di rumah. Sambil menunggu petugas pemadam kebakaran tiba, mintalah bantuan dari warga setempat yang telah dilatih dan tergabung dalam sistem ketahanan kebakaran lingkungan atau SKKL Hidran Mandiri. Mudah-mudahan ini menjadi satu solusi yang baik untuk upaya penanggulangan kebakaran sehingga masyarakat Jakarta bisa lebih bahagia, karena memang kalau terjadi apa-apa bisa cepat diatasi gitu.